Selamat sore Mitra Tani. Jumpa lagi dengan saya di channel Othniel. Hari ini Anda sedang menyaksikan video tanaman berusia 33 hari setelah tanam varietas Sertani atau MSP. Mari sejahterakan petani. Hasil penelitian Bapak Sordano di Wehibur, Wehbakul, Kabupaten Sumbatinga, Nusa Tenggara Timur, menggunakan cair POC NASA dari PT NASA. Ini dia, ini POC NASA-nya. Saya akan menunjukkan keadaan terkininya pada usia 33 hari setelah tanam. Ini kondisinya. Jadi, nanti Mitra Tani sekalian, saya akan ulas komentar-komentarnya di channel ini. Ini kondisi terkininya. Anda bisa memperhatikan daunnya, tingginya setelah 33 HST. Dan Anda bisa melihat perbandingannya di YouTube Milki Ketanga atau di FB Milki Ketanga yang diupload ketika tanaman ini berusia sekitar 15 HST. Teman-teman sekalian, ini menggunakan pupuk dasar hanya POC NASA dan baru melakukan penyemprotan satu kali setelah berusia sekitar 2 mingguan atau tepatnya 15 HST. Ini kondisinya teman-teman. Dan saya coba menunjukkan ini jumlah rumpunnya pada usia 33. Kamera bisa ke sini. Ya, kita lihat ini. Ini kita bisa sentuh ya. Sekarang kita coba lihat. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ya, ini salah satu rumpun dari sekian rumpun yang ada di sini dan ini menggunakan pola tanam jajar legowo 21. Dan sekarang penampakannya sini hampir tidak kelihatan lagi jajar legowonya. Memang kemarin kita ambil 15 antar baris, kemudian ini dari sini ke sini 15 dan ini sekitar 20 karena saat itu kita tanam dalam posisi lagi pancir. Nah, untuk meminimalisir kemungkinan akan dibawa lari oleh banjir, jadi ya saat itu kita buat jarak dari antar blok itu 20 cm sedangkan dari tanaman ya 15. Untuk nanti perkembangan di usia 40 hari setelah pemupukan berikutnya dengan pupuk berikutnya, saya juga akan upload di channel ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mitra tani dan petani yang berani menggunakan organik di saat sekarang lagi hebohnya para petani karena kekhawatiran atau ketakutannya menggunakan pupuk organik cair merek apapun. Tetapi saya anjurkan kalau bisa pupuk organik cair yang teruji kualitasnya, baik secara kuantitas, kualitas maupun kelestarian. Dan ini buktinya hampir tanpa hama ataupun penyakit. Ini belum disentuh oleh pestisida teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi petani organik. Dan jangan lupa untuk perkembangan channel ini, subscribe, like, dan komen. Dan saya beserta teman saya akan menjawab setiap komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar bisa POC NASA atau organik NASA seluruhnya ataupun tentang Sertani. Demikian itu, salam tani, salam organik, salam satu lumpur. Terima kasih.